dunia lara. Contohnya hiburan. Okay. Baiklah, sebelum saya menjawab soalan Amy tadi, saya ingin memperkenalkan siapa sedikit siapa saya ni. Dalam Amy ada sebut, saya adalah isteri pada salah seorang pengarang muzik dan juga pemain gitar yang dikenali, iaitu Syam Kamikaze. Dan saya juga selaku penyanyi atau profesional dalam industri muzik dan juga di luar Malaysia dan dalam Malaysia. Mungkin ada yang ramai kenal dan ramai yang tak kenal. Tapi selain itu, saya juga ada memenuhi majlis-majlis berunsurkan muzik industri yang besar-besar. Dan banyaklah ramai yang tahu, rasa anak-anak muda kat sini tahu tentang anugerah juara lagu ABP, mustahil kalau tak tahu. Ya? Jadi saya ada bersama untuk memeriahkan majlis, dan saya juga pernah menjadi penyanyi ratap untuk Kak Nora dalam juara lagu Samudra kan? Dulu. Mungkin lepas ni ada jadi suara ratap kan, Cik? InsyaAllah. Okey, jadi apa yang saya ingin kongsi kat sini tentang penghijrahan, ya, Syam Kamikaze, suami saya. Sebenarnya saya agak bersyukur kerana Allah telah mempertemukan saya dengan suami saya yang sebelum ini adalah seorang yang bukan yang saudari-saudari, dan mungkin ada saudari di sini nampak sekaranglah, kerana dia adalah seorang yang sangat berbeza. Jadi penghijrahannya ramai yang mengatakan kerana saya, tapi semua itu kerana Allah. Tak ada apa-apa pun yang boleh mengubah sesuatu jika bukan dengan izinnya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Saya ni hanya perantaraan saja, saya rasa. Saya sangat kecil. Saya tak layak untuk mengubah seseorang. Tapi berkat kesabaran tu, alhamdulillah suami saya menjadi manusia yang saya harap lebih berguna. Dan memang agak sukar untuk mengubah lebih-lebih lagi ketua keluarga. Ketua keluarga, imam pada keluarga bernama suami. Dan saya rasa ramai yang sedia maklum, suami saya ramai peminat. Jauh di sudut hati saya, kadang-kadang saya rasa sedih. Semasa dulunya sebelum penghijrahannya, saya tak nak menggunakan penghijrahan, kembali kepada fitrah. Kerana fitrah kita dilahirkan sebagai Islam. Islam ke kita? Tapi kita buat juga perkara-perkara yang Yahudi buat. Kalau tak, kita rasa kita tak in. Kita rasa macam, saya setuju dengan Ustaz Firuz cakap, kita rasa macam kita ni kolot. Kita sibukkan apa yang orang nak cakap. Kau ni kolot lah. Kita fikir macam tu. Kenapa kita fikir orang? Allah, kita fikir ke? Sehingga satu masa menyebabkan saya betul-betul rasa betul-betul saya ingin menarik suami saya, kerana saya juga dulu seorang yang free hair. Saya juga seorang yang agak bebas. Saya juga bukan berhijab seperti ini dahulunya. Tapi apabila ada kesadaran tu, Allah telah membuka hati saya. Kalau bukan kita wanita, isteri, mungkin ibu, siapa lagi yang akan menarik dia? Adakah kita pun akan terjerumus ke jalan yang sama? Atau kita yang kena bergerak dahulu untuk menarik dia? Jadi apa yang saya nak kongsi kat sini, kita hanya minta dengan Allah. Kita berdoa dan bersabar. Sabar itu adalah senjata utama wanita. Sesungguhnya hanya Allah yang tahu betapa sabarnya kita, apa yang kita lalui. Kadang-kadang orang tak tahu. Orang nampak keadaan yang sudah pulih, keadaan yang sudah baik, yang cantik. Orang tak nampak apa yang kita lalu. Tapi sesungguhnya Allah tu tak zalim. Kita yang selalu menzalimi diri kita sendiri. Jadi serba sedikit perubahan Syam tu, penghijrahan Syam, kerana ramai mengatakan kerana saya, alhamdulillah. Tapi sebenarnya adalah Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih. Terima kasih Kak Farazila. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu melainkan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Okey. Terima kasih kepada Kak Farazila. Jadi
Sebelum saya mengajukan soalan, saya ingin mengucapkan tahniah kepada bidadari yang di sebelah saya, Cik Irma Hasmi. Tahniah sebab apa? Itu boleh tanya sendiri lepas ni, insyaAllah. Okey, Kak Irma. Apakah, ni nak tanya perasaan, semua perasaan pengalaman insyaAllah. Perasaan dan pengalaman yang boleh dikongsi dengan bidadari-bidadari yang cantik, menawan, yang berperibadi muslimah pada hari ini, semua dalam dewan insyaAllah. Apakah perasaan Kak Irma apabila setelah dulu bidadari juga dulu, mungkin bidadari hati ke, akan tetapi pada hari ini adalah bidadari dunia yang mana mungkin bukan kita yang meletakkan tetapi mempunyai keazaman yang tinggi untuk menjadi bidadari dunia yang dicemburui. Jadi mungkin Kak Irma boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang